Banyak dicari. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Hendry Afrizal. Apa kabar pagi ini? Sehat-sehat semua? Hari ini 3 Juli 2021. Nah, teman-teman, sekarang awal pelaksanaan PPKM darurat, teman-teman. Jadi, teman-teman yang melaksanakan aktivitas di luar ruangan untuk membatasi diri, ya, kita olahraga di lingkungan kita saja. Jangan dulu mobilitas teman-teman di luar ruangan, termasuk bersepeda. Jadi, kita olahraga di lingkungan kita saja. Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Hendry Afrizal. Oke, jangan lupa subscribe ya channel ini. Hari ini kita akan review, ini dia, sepeda Pacific Pip 2588. Oke, nah teman-teman, ini yang akan kita review pada pagi ini, Pacific Pip 2588. Keren, warna green metallic. Nah teman-teman, Pacific Pip 2588. Kita mulai review dari atas ya teman-teman. Ini kita lihat group setnya. Ini sudah kita ganti dengan Shimano Alivio teman-teman, group setnya. Teman-teman, ini ada 9 speed, kemudian ada 2 percepatan di depan,
dan stangnya juga sudah kita ganti dengan Monster. Kemudian stemnya juga sudah diganti ini teman-teman. Kemudian hand gripnya sudah pakai velo, kiri kanan velo. Kemudian remnya masih bawaan dari Pacific ini, Pacific PIP 2588. Ini dia teman-teman, rem dari Pacific PIP 2588. Ini luar biasa nih remnya, walaupun ini produk pertama dari Pacific, tapi cukup handal ini teman-teman. Sampai saat ini frame ini masih awet, masih lengkap, masih utuh. Sebetulnya Pacific PIP 2588 ini terdiri dari beberapa warna. Ada yang warna ini hijau metalik, ada blue metalik, ada juga hitam metalik, hitam dove teman-teman. Ini dia teman-teman, masih ada dekal Pacific di bagian depan ini. Ini sepeda ini sudah pernah kita bawa ke beberapa tempat seperti ke Semarang teman-teman. Ini sejarahnya, sepeda ini kita dapatkan di Solo, kemudian kita upgrade di Jakarta, dan sekarang ini berada di Bandung ini teman-teman. Inilah Pacific PIP 2588 yang banyak diincar oleh para pegoes saat ini. Ini barangnya sudah sangat langka teman-teman. Kita lihat part-part yang lainnya. Ini seat post masih aslinya, masih bawaan dari Pacific. Kemudian saddle-nya ini sudah kita ganti teman-teman. Ini kita lapisi juga supaya lebih empuk. Kemudian klem kita pakai Dahon. Ini ada variasi warna merah di sini. Kemudian FD kita pakai Shimano Sora. FD Shimano Sora. Kemudian crank sama Shimano Sora dengan dua percepatan di depan. Kemudian pedalnya masih model lipat ini teman-teman. Ini bisa kita tetap bisa kita lipat pedalnya ini. Dan remnya masih rem bawaan dari Pacific PIP 2588 ini, model Fibrik. Nah teman-teman, RD-nya kita pakai Shimano Claris. Ini cukup max dengan ban 20 ukuran ini. Jadi tidak sampai mentok ke bawah, jadi masih bisa kita pakai dengan Shimano Claris. Nah, kita akan coba hitung nih berapa speed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed teman-teman. Ini cukup lumayan, cukup handal karena gear di belakang cukup besar. Jadi kalau kita ditanjakan, sepeda ini juga cukup membantu kalau kita
melewati jalan yang menaik, teman-teman. Bannya kita pakai dari Kenda. Ini Kenda. Jadi dengan tekanan 40 sampai 65 PSI, teman-teman. Jadi ini memang tidak boleh terlalu tinggi tekanannya, karena memang kualitas bannya memang sudah ditentukan dari pabrik, dari Kenda ini, Kenda Quest ukuran 20, teman-teman. Nah, peleknya masih pelek standar dari Pacific, masih bawaan dari Pacific ini, teman-teman. Nah, sayangnya teman-teman, ini memang tidak ada tempat botol minuman ya. Ini salah satu kekurangan dari frame Pacific Pip 2588 ini, tidak ada cantolan untuk tempat minuman, dan juga tidak ada front block di depannya. Tidak ada front block. Nah, teman-teman, ini hubnya sudah kita ganti dari Raze, termasuk yang di belakang juga sudah kita ganti pakai Raze. Kita akan coba bagaimana suaranya. Ya, lumayan, teman-teman. Raze. Lumayan loncer dan lumayan jangkrik, teman-teman. Raze. Walaupun sebetulnya hub ini untuk rem cakram, tapi masih bisa kita pakai untuk V-brake. Secara keseluruhan sepeda ini masih oke. Banyak dicari sekarang ini oleh teman-teman pecinta sepeda lipat, karena gampang untuk dimodifikasi, teman-teman. Oke, kita coba tes sepeda ini ya. Nah, teman-teman, ini dia suara jangkriknya. Masih oke. Dan masih enak. Nah, teman-teman, karena sekarang PPKM darurat, jadi kita goes di komplek saja ini, teman-teman, sambil test drive dari sepeda Pacific Pip 2588 ini, teman-teman. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, teman-teman, biar channel ini makin berkembang. Dan aktifkan tanda loncengnya sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman, ini bagaimana cara melipat sepeda ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Ini pedalnya bisa kita lipat, pertama di sini. Kemudian yang satunya juga bisa kita lipat juga. Setelah itu kita bisa lipat stangnya. Nah, teman-teman, ini karena sudah kita ganti, jadi sebetulnya ini stang ini agak sedikit mengganggu pada saat kita lipat karena sudah tidak aslinya. Tapi waktu pertama sebelum kita upgrade stang ini lipatannya sangat rapi. Tapi sekarang karena sudah kita upgrade sedikit mengganggu, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita turunkan seat postnya. Ya. Kemudian kita buka ini langsung terlipat. Nah, ini teman-teman sedikit mengganggu lipatannya karena stangnya sudah kita ganti. Kita coba kunci lagi, kembalikan. Dan kita naikkan lagi seat postnya. Jadi teman-teman, sepeda ini cukup praktis karena bisa dilipat, bisa kita bawa kemana-mana ini. Kalau kita naik busway, naik MRT, kita loading pakai mobil, ini sangat praktis sekali. Dan ini cukup ringan, teman-teman, tidak terlalu berat. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang anggarannya terbatas, ini bisa jadi pilihan. Tapi sekarang frame ini agak susah juga carinya karena banyak para pesepeda lipat memburu frame ini. Nah, teman-teman, kalau masih berkeinginan untuk mengupgrade frame ini cukup menjadi alternatif teman-teman semua yang budgetnya terbatas dan harganya sangat terjangkau. Oke? Teman-teman, sekian dulu review kita tentang Pacific Speed 2588 ini. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari channel ini. Oke?